Jambi merupakan salah satu provinsi yang pada tahun 2020 ini akan menggelar pemilihan kepala daerah, pilkada serentak. Selain pemilihan gubernur, 5 kabupaten kota yakni di Jambi tahun ini juga akan menggelar pemilihan bupati atau wali kota, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Bungo, dan Kota Sunyapenuh. Kapolda Jambi Irjen Polisi Firman Santia Budi mengatakan semua pihak untuk bersama-sama mensukseskan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Jambi. Firman yang baru 2 hari resmi menjabat sebagai Kapolda Jambi mengibaratkan pilkada seperti pesta. Maka dari itu, kata Firman, semua pihak harus bergembira menyambut pelaksanaan pilkada serentak 2020. Dikatakannya lagi, dalam sebuah pesta wajar apabila terjadi gesekan. Namun, ia meminta semua pihak untuk menahan diri agar situasi tetap kondusif. Yang saya tahu, mohon maaf kalau saya salah, politik dan pemilihan kepala daerah itu sarana pesta demokrasi. Jadi mohon maaf, pesta yang saya tahu itu semuanya senang, semuanya gembira, syukur-syukur ada snack. Jadi jangan dibawa panas, namanya juga pesta. Saya sebagai orang baru, nah tunjukin Jambi siap berdemokrasi. Itu pesan saya.